Aparat gabungan merazia tempat hiburan di Kota Blitar pada Rabu malam 2 Februari. Ada 3 titik yang menjadi sasaran razia. Ketiganya adalah 999, Brilliant Cafe, dan Markas Cafe. Razia yang digelar mulai pukul 9 malam itu dalam rangka cipta kondisi serta operasi justisi untuk menekan persebaran COVID-19. Terlebih, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar saat ini menunjukkan peningkatan. PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar, Yuda Budiono, menjelaskan, razia tempat hiburan itu bagian dari operasi justisi. Aparat ingin memastikan kedisiplinan pengelola serta pengunjung tempat hiburan dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita ingatkan tentang protokol kesehatan dan himbauan-himbauan lainnya karena memang saat ini kondisi Indonesia sedang mengalami lonjakan pandemi COVID-19, namanya adalah varian Omicron. Sehingga ini adalah salah satu upaya pemerintah, khususnya dari jajaran kepolisian dibantu oleh pemerintah kota. Dari Blitar, Subhan Abdullah melaporkan.